kegiatannya selain jualan wedang uuh itu ngapain aja selain itu? Nolong-nolong anak kecil. Kalau anak kecil itu saya pijetin. Kalau ada orang ibu-ibu atau bapak-bapak itu badannya enggak kepenak, saya tolong, saya urut. Ibu bisa pijet? Iya. Udah lama? Saya kan turun-turun ibu saya. Ibu saya kan dulu bukan bayi. Terus kalau ibu meninggal, saya yang ganti. Itu namanya kelompok Puskesmas. Jadi saya termasuk anggota Puskesmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa deh? Selain sosok nenek pejuang, Mbah Warzana pun dikaruniai banyak kemampuan, termasuk keahliannya membantu melahirkan hingga memijat bayi. Di balik senyum Mbah Warzana, ada kesedihan mendalam. Hari demi hari ia terus berharap anak bungsunya segera pulang dan ikut membantunya merawat Cahyo. Kayo nggak pulang-pulang kan saya ya mikirin kan nelongso ya toh punya anak nggak ngerti dosa kok orang tuane tegel ya toh terus saya ya minta sama Gusti Allah muga-muga aku paringi kuat paringi rezeki paringi panjang umur muga-muga kanggo ngopeni bocah yang orang ngerti dosa kok ditinggal wong tuane.